Pandangan tolong fokus ke cowoknya. Mobil Pajero. Uni sudah dapat tiket di surga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Prasper Bacot. Kita lanjut lagi guys ya, nge-reaction video-video yang kocak-kocak. Jangan lupa di like dan komen video ini, kalau bisa di share dan juga di subscribe. Tanpa basa-basi langsung kita gas, let's go. By the way, kamu kerja di mana sekarang? Jaga toko. Loh, kok kabur? Tapi udah ada 100 cabang sih di Bali. Itu semua punya kamu? Enggak sih. Kabur lagi deh coy. Tapi itu punya bapak aku sih, dan aku anak satu-satunya. Pandangan tolong fokus ke cowoknya. Fokus ke cowoknya, ingat ya. Hey. Mobil dong ke sini. Enggak. Ini persis kayak ciwai-ciwai zaman sekarang. Gitu ada tahu kelemahan si cowok, langsung menghilang, di ghosting lah. Yang aku anggap sebagai teman lah ya kan. Tapi ada aja alasan untuk nolak ya kan. Tapi aku diantar supir. Balik lagi, nggak capek dia bolak-balik guys. Kepo terus dengan kelebihan cowoknya ini. Idamanku banget. Kamu cowok idaman aku banget, benar kan? Persis kali kayak cewek zaman sekarang nih. Kalau udah dapat yang ia mau, idaman banget. Mau muka jelek. Yang penting idaman aku banget. 100 toko pintu, anak tunggal dari orang yang kaya, disupirin lagi sama asistennya. Idaman aku banget itu. Terus kamu kerja di mana? Masih nganggur, ada lowongan gak? Nganggur. Udah betul, bang. Cabut ke bang. Cabut, pergi sejauh-jauhnya. Dia itu tidak menerima kamu apa adanya, tapi menerima kamu ada apa-apanya. Ingat ya, ada apa-apanya. Antap! Siapa namanya? Nur Malasari. Nur Malasari. Oke. Okay. Tinggi. Semampai lah ya. Sudah punya cowok belum? Belum. Oh, jomblo. Kalau boleh tahu, sudah tamat sekolah? Udah. Kriteria cowok idaman kamu yang gimana? Yang tinggi, yang putih, yang bekerja keras. Tinggi, putih, pekerja keras. Oke, masih aman, normal-normal aja. Udah pasti cari yang tinggi untuk memperbaiki keturunan ya. Bener ya? Putih oke, betul. Pekerja keras udah pasti, harus. Ada lagi? Yang pakai mobil. Pakai mobil. Mobil apa? Mobil Pajero. Mobil Pajero. Mobil Pajero itu tinggi, guys. Dan dia lumayan. Aku aja naik mobil Pajero. Manjat, guys. Manjat susah untuk masuk dalamnya. Kakak botol Yakult ini seleranya Pajero. Untuk abang-abang di luar sana, cowok-cowok tampan di luar sana yang miliki Pajero, tolong. Ini Kak Nur Malasari lagi jomblo. Tolong ya. Apa lagi Kak? Emang kelebihan kamu apa? Kelebihannya bisa bikin kopi, bisa masak. Bisa bikin kopi dan masak. Siapa namanya? Kak Nur Malasari. Ini cewek langka. Sangat langka. Cuma dia bisa mungkin. Cuma dia. Abang-abang di luar sana, cowok-cowok tampan yang berpajero, tolong segera diamankan Kak Nur Malasari. Karena ini langka, guys. Langka sekali. Kenapa ini? Bip, 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 bip.
Kirain bakal jatuh atau ketabrak gitu guys. Rupanya keselayu rupanya pinggang. Ada beat kayak ini. Ini baru beli iPhone, tapi ini beli iPhone Inter nih guys. Nih. Ini login-kan dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatkan ya guys. Uni, kalau Anda membeli HP Inter, di login itu masukkan iCloud-nya Uni. Mohon maaf Uni. Emailnya gitu. Bukan disyahadatkan Uni. Ntar sirinya. Jadi mualaf. Astaga, Uni. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, ini ya iPhone, bukan iPhone Inter lagi ya guys, yeah. Dia udah Islam, jadi udah Indonesia, udah iBox, bener kan? Bener Uni, udah paling bener Uni. Hey. Alhamdulillah, Uni sudah dapat tiket di surga. Kita sudah berhasil mengislamkan Google ya, Google Assistant tadi ya. Alhamdulillah. Ah. Lagi makan tiba-tiba jiwa seniku keluar. Apa kau? Makan bakso. Melukis. Widih. Memang kalau anak-anak jiwa seni itu apa aja ada aja karyanya, guys. Keren. Ini kayak bunga nih guys nih, daun-daunnya nih. Ah, keren cok. Emang orang melukis tuh pandangnya beda sama kita yang gak ada jiwa-jiwa seni nih ya. Guys ini melukis nih, ada aja nih gambar sama dia tuh. Idih. Hasilnya coy. Gambar apa ini adik-adik? Bunga kah? Abstrak ya? Hey. Kalau itu bukan kau aja yang bisa, akun bisa download di Google, tinggal tempel. Malah ada yang lebih bagus lagi daripada itu. Jiwa seni. Bambang. Mas. Tuh, Tengali. Tuhan menciptakan berjuta-juta keindahan biar kamu liburan. Tuh, dengar. Tuhan menciptakan berjuta-juta keindahan agar kita liburan. Liburan menikmati keindahan atas ciptaannya. Ya benar sih. Tapi kamunya malah gak punya uang. Iyalah, si paling healing. Awalnya apalah, kaleng-kalengnya gak punya duit. Oke guys, sekian dulu videonya. Thank you yang sudah nonton sampai habis. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.